Susi, saya ingin tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun, saya tidak mau. Jadi sejak dulu pun sudah ada upaya mempengaruhi, membujuk untuk mengubah kebijakan spesifiknya soal benih lobster itu, Bu? Sudah ada tawaran-tawaran sampai enggak. General ya, illegal fishing, kapal asing dan lain sebagainya. Tapi kalau benih lobster tidak pernah ada upaya karena tahu Bu Susi pasti menolak. Jadi tidak pernah ada yang dekat-dekat soal itu. Tidak ada, tangkepin kan sama saya. Tangkep buang, tapi belakangan ada cerita katanya saya mengangkut benih lobster pakai pesawat saya. Saya juga selundupin katanya begitu. Saya jawab di Twitter, ya memang saya angkut karena kadang-kadang mau bawa ke tempat pembuangan untuk dilepas liarkan susah. Ya saya kasih pesawat saya pakai untuk dilepas ke laut. Dipikirnya saya jual. Dan itu mungkin yang disebarluaskan juga sama mereka cerita itu. Bu Susi bilang Bu Susi kaget, tapi ada tidak Bu dalam hati? Tuh kan, gua kata juga ape. Tidak kaget. Ibu, ada nggak Bu? Pasti gitu. Tuh kan, gua kata juga ape tuh, pasti kena tuh. Ada nggak Bu perasaan-perasaan gitu? Ya, tidak ada. Saya tidak mau komen. Saya ikut berduka dengan karena prihatin. Tapi saya pikir, saya kadang-kadang berpikir ini permainan antara grup mafia lawan mafia. Mafia lawan mafia dalam arti apa nih Bu? Kalau dalam konteksnya benih lobster ini ada mafia yang bermain tapi melawan mafia yang lain saling menjatuhkan begitu Bu Susi? The old player doesn't like the new game. Mungkin saja saya pikir, tapi saya tidak tahu. No comment Najwa. Move to another. Enggak, ini karena menarik Bu, begitu berita penangkapan itu rame, meme Bu Susi muncul di mana-mana. Ada Ibu Susi yang lagi duduk di atas perahu sambil minum kopi, ada yang pokoknya macam-macam semua. Foto 2007. Bagaimana Ibu? Itu foto dari tahun 2009 atau 2000. Iya, saya tahu itu foto lama, tapi rasanya pas sekali foto itu dikeluarkan. Ya, it's a no comment, Najwa. So, hopefully semua dibereskan jadi benar. Tapi yang jelas ibu kaget. Tapi ibu kaget sedikit atau kaget sekali? Saya tidak kaget. Oh, tadi katanya kaget, sebetulnya tidak kaget ini? Enggak, tidak kaget. Tidak kaget, sudah menduga bau-baunya sudah ada. Tidak aja, ya itu it's there. The game is always there. Ini permainan lama. It's the way, and I was fighting for that for 5 years, but I failed, you know. Ibu Susi, berbagai kebijakan yang Ibu ambil ketika Ibu menjabat dan sekarang Ibu harus lihat kebijakan-kebijakan itu tidak lagi dilakukan, itu membuat Ibu merasa apa ya Bu? Merasa sia-siakah pekerjaan selama ini? Sometimes ya, tapi saya berpikir lagi, ya I have tried my best. I cry sometimes, that's it. Cannot do anything. The people insisting, the people who has power, who in charge, it insists you cannot do anything. I see it now, how the public policy is, it can be just anything when you had power. And that's sad. But inside of me, I'm still a believer for nature, for nature power. And it's resilient. Jadi kalau kita bilang, one day the nature will give you back. One day. One day. Bu Susi, saya harus tanya ini. And
Saya harus tanya ini Bu Susi soal menteri pengganti Edi Prabowo. No comment. Belum selesai pertanyaannya langsung no comment. You mesti omong itu sama Pak Presiden. You wawancara Pak Presiden. Saya hanya ingin minta saran. Presiden prerogatif right. Hak prerogatif. Tapi boleh dong memberi saran Bu Susi. Not a person, not 1 million people can say something and will be guaranteed done by the president. It's 100% president right. He can choose anybody. Sosok yang tepat seperti apa, Bu Susi? Sosok yang tepat ya, yang menghargai bahwa natural resources itu adalah yang renewable, harus dijaga. Harus mengerti itu, keseimbangan antara bisnis dan yeah. dan keberlanjutan. Kalau suaranya kita kan komit kepada SDG dan segala macamnya. Kalau suaranya green economy, Pak Presiden sudah bicara green economy. Saya berharap laut dianggap tidak biru tapi green. Supaya dijaga. Bu Susi, saya harus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu yaitu Susi Pujiastuti. Saya penyambung lidah netizen ini, Bu. Saya hanya menyambungkan lidah. Tidak bisa membuat seorang 1 juta netizen, 10 juta netizen, it's nothing to the prerogative presiden punya right. So, no comment. No comment. Tapi kalau misalnya diminta, apakah masih mau, Ibu? Saya appreciate netizen. So, thank you. If they see my work, thank you very much. But don't expect that. Kalau diminta masih mau, Ibu? Possible. I don't want to speculate. Oke. Okay. Yang jelas, saat ini Bu Susi walaupun sudah tidak menjabat, tapi masih berapi-api dan masih menunjukkan perjuangannya sejak dulu, bahkan sebelum menjadi menteri, this is something yang memang sudah dipercaya dan dilakukan sejak dulu, bahkan sebelum punya jabatan apapun. Ya, saya cinta laut, Najwa. Saya laut is my life, my energy, my freedom, my passion. Everything is ocean. Bu Susi, boleh saya minta penutup, Bu? Apa yang, karena kita menjelang 2021, apa harapan terbesar Ibu untuk tahun menjelang nanti, Ibu? Ya, saya berharap pandemik ini bisa ditangani dengan lebih bijak dan lebih realistis. Saya berharap masyarakat juga lebih bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul dari pandemik ini. Nah, saya berharap pemerintah membantu masyarakat memastikan bahwa itu tertangani dengan serius, bijaksana, dan baik. Nah, kemudian ya kita meningkatkan konsolidasi kekuatan power domestik. Produksi, perdagangan. Jadi manfaatkan kelambanan logistik global untuk memperkuat produksi dalam negeri. Jadi kita semua berbisnis sendiri sajalah gitu. Domestic power. Jadi ya harus bisa dimanfaatkan untuk supaya kita kuat. Pandemik selesai, Indonesia tidak kolaps gitu. Ya. Itu saja yang bisa saya. Waktunya tampil. Untuk menghimpun tenaga dari dalam dan ke dalam untuk maju lebih kuat lagi. Amin insya Allah. Ibu Susi ya. Pujiastuti, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk Ibu sama-sama. Sekeluarga. Sama-sama. Ya, thank you Najwa. Bye-bye. Sampai ketemu Ibu. Tahun 2020 akan dikenang dengan sangat berbeda. Dunia akan mencatat sebagai warsa yang luar biasa. Pandemi menyebar hingga setiap sudut bumi menumbangkan jiwa-jiwa secara tak terperi. Membuat banyak rencana dan agenda buyar dan berantakan lantak oleh virus yang masih belum sepenuhnya terjelaskan. Kemanusiaan diuji hingga batas-batas yang terjauh, solidaritas diteguhkan bersama cemas yang memiuh.
Sayang politik mempersulit usaha menerjang badai. Kebencian kadung mengancam kita untuk terburai. Apalagi para elit masih juga menyusupkan agenda, memaksa warga bertahan di tengah keluh dan bencana. Pelajaran tentang pentingnya merawat biduk persaudaraan. Tak ada yang lebih fana dari perebutan kekuasaan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kepang bekik.